Puluhan petugas dari kepolisian dan dinas perhubungan Kabupaten Kudus hingga petugas medis dinas kesehatan turun langsung di lokasi perbatasan Kabupaten Kudus guna melakukan pengecekan kendaraan yang sedang dalam perjalanan dari luar daerah. Semua kendaraan pemudik diminta antri masuk terminal Induk Jati Kudus dan dilakukan pengecekan satu per satu, mulai dari kartu tanda penduduk hingga surat kendaraan. Sedikitnya, ada 50 lebih kendaraan berplat nomor luar area Jawa Tengah terpaksa harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena mobil dan pengemudi merupakan pemudik dari luar daerah. Hal ini sebagai upaya antisipasi terjadinya penyebaran wabah COVID-19 di Kabupaten Kudus, sehingga tidak ada pemudik ataupun pengendara mobil asal zona merah memasuki kota Kudus. Kasat Lantas Polres Kudus AKP Galuh Pandu menjelaskan pihaknya bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kendaraan yang masuk ke dalam kota. Dalam kegiatan ini, petugas melakukan pengalihan arus masuk ke dalam terminal. Kendaraan dari luar kota, terutama dari zona merah, diantisipasi agar tidak masuk ke kota Kudus. Alasan pemutarbalikan kendaraan dari luar kota tak lain untuk menghindari adanya penyebaran virus corona masuk ke dalam kota. Kegiatan ini kita melaksanakan pengalihan arus pada pintu masuk kota Kudus, kita alihkan semua masuk ke dalam terminal. Tujuannya apa? Agar kendaraan yang dari luar kota, terutama dari daerah zona merah, kita bisa antisipasi agar dia tidak memasuki kota Kudus. Jadi ketika kita periksa di terminal, ternyata mereka orang dari Jakarta, kita putar balikan kendaraannya agar kembali ke daerah asal mereka. Dalam kegiatan checkpoint yang berlangsung di depan pintu masuk terminal Induk Jati Kudus, juga dilakukan pengecekan kendaraan truk maupun mobil pick up. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan oleh petugas gabungan sampai dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat tentang mudik. Pandu mengimbau masyarakat Kudus yang ada di luar kota agar tidak pulang dulu, atau tetap tinggal di kota di mana sekarang tinggal. Dari Kudus, Yadi MTV Jawa Tengah melaporkan.